Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Suryatmanto. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan proyek double track dan proyek elevated trail Joglo. Dan itu double tracknya dari Solo Balapan hingga ke Kalioso. Halo teman-teman, saya berusaha sekarang karena ya sempatnya sekarang kemarin tuh kayak belum ada perubahan besar gitu, dan hari ini tanggal 11 Maret 2022 sedang dilakukan apa ya namanya itu loh, kayak penguatan fondasi dan saya naik ke rel tuh biar kelihatan. Nah, bukan itu ya. Jadi nanti itu buat fondasi terus diisi tanah. Itu sudah dilakukan dari sana tuh, dari ada ekskavator yang kecil di sana sampai ke situ. Sementara sampai situ dulu. Terus apa ya? Itu ada airnya di dalam, jadi disedot. Mungkin bisa kira bisa tapi ya, airnya masuk di situ. Ini dilakukan seperti ini biar nanti misal dibangun rel gitu, di ada relnya itu kuat kayak double track kuat dan atau misalnya kayak tuh sedikit kemarin di Solo Balapan seperti ini ya pas itu lalu existing baru peta kat biro Solo Balapan. Terus saya lihat ke sini ya tuh di bawahnya itu seperti itu, kosong ya, kosong lah, nanti ditimbun tanah lagi. Itu fungsinya dikasih itu ya, kita beri itu mungkin seperti spanduk itu biar tidak rembes airnya. Nah, itu sudah patutnya lagi ngerangin tanah. Nah, di sana tuh ada mobil di tangki air untuk membersihkan jalan kita ke sana. Nah, oh seperti itu. Ini ada pengiriman pasir lagi nih, jalan truk. Tapi di sini ada satu, terus balik lagi. Mungkin sebentar lagi. Proyek ini merupakan kerjasama antara Pemkot Solo yang mengusulkan dibuatnya elevator trail dan BJKA yang mempunyai hak untuk membuat satu trek dari lintas Solo Balapan hingga ke stasiun Kalioso. Rencananya awal 2023 proyek rampung proyek ini biasa satu yang rel sebenarnya ini dulu ya. Ya, rel sebelah dulu rampung. Juga rampung di double track dan rampung di elevated. Itu ya sudah hilir tahun berikutnya, tahun awal 2024 kan sudah rampung di elevated. Nah, itu saya lihat sebelah sana. Beneran nggak ya? Nah, ini jalan kolonel ya kolonel ya pokoknya itu kolonel Giono macet tapi harus ada palang ada tanda sampai tempatan sedikit. Nah itu dalamnya diisi pasir pasir batu. Ke sana itu mengarah ke stasiun Kakubiro dan sebaliknya mengarah ke stasiun Solo Balapan atau ke Solo Jogres juga bisa. Itu airnya masih bisa terus karena tergenangnya masih banyak.
Orang ada pesan kaca, beri. Ya. Sebentar lagi sudah katanya. Ayo sebentar lagi ke apa tuh ke berantas melintas itu mungkin sekalian ketika sudah. Suaranya, coba saya lihat ke sana. Kayak ngalir sih. Pipa PGN-nya bocor. Ternyata sekarang kalau saya lihat tuh Wika kakaknya mungkin sinar di BUMN. Nah coba saya kesana itu tulisannya apa kak? Tulisannya oh ya benar PT Wika. Nah ini saya disini ini kan gak salah dulu bekas ini bengkel mobil nih disini. Nah itu disini aja BUMN untuk Indonesia Akhlak Core Values BUMN. Singkatan dari akhlak itu amanah, konsisten, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini letaknya di kilometer 105 plus 350. Ada. Ini telekonnya main bersih ya. Iya tetap kotak juga sih. Ini kan dilihat dari sini seperti ini. PT Wika dan PT BKU KS. Berapa saya? Biasanya hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Itu saya kesana. Lempung loh, males aku. Nah, seperti ini. Kalau dari sisi mana? Utara ya? Ya, utara. Ini sebagai saya buat thumbnail. Kliennya sepertinya bocor dari pipa PDAM. Soalnya ngalir dari sini terus tuh, ngalir terus dari arah saya. Coba saya naik lagi. Aduh. Mungkin sekalian ngebuat kurang terus saya. Nanggung tiga lebih komplit lah. Itu pasirnya mana pun itu diserah terkemuka di tempat pasir. Ini masih macet di jalan Kolonel. Ya, Kolonel Sugiono. Nah, itu timun terus dengan pasir.
Baiklah teman-teman, sekian dulu video update Rabu Trail dan Elevated Trail Jogja. Mungkin videonya akan saya update kembali terlalu dua atau tiga minggu ke depan. So, pasirnya dipinggirkan kemudian bersama kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan selamat dengan video saya yang selanjutnya. Mantap. DPS 176AB7. Thank you.